أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Baik, kita akan sambung ayat yang kelima InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَمِنَ النَّاسِ may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an. Okay. Sabilillah bi ghairi ilm. Terima kasih. Okey, wa minan nasi may yashtari lawal hadith liyudilla an sabilillah bi ghairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Baik, kita keluarkan perkataan yang popular yang ada dalam ayat ni. Buka diagram warna pink. Saya ada bagi tahu minggu lepas saya nak ulang balik macam mana kita cari makna perkataan al-muflihun Tapi saya bawa ke hujung lah. Saya tak boleh cerita awal ni, takut tak sempat. Ayat ni agak panjang Kalau kita habis, nanti saya akan ulang sekali lagi teknik ataupun cara kita nak merujuk perkataan al-muflihun dalam ayat sebelum ni di dalam kamus selepas habis ayat ni. Kalau tak sempat, maknanya minggu yang lain lah.
Okey. Yang pertama kita nak keluarkan perkataan yang popular di sini ialah perkataan apa yang ada? Waw haraf apa? Haraf ataf, sambung. Haraf ataf menyambung. Sambung tak cerita ni dengan cerita sebelum ni? Daripada awal ayat dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Ini adalah ayat-ayat daripada kitab yang penuh hikmah dalam keadaan memberi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu siapa? Orang-orang yang mereka mendirikan solat dan mereka memberikan zakat dan mereka benar-benar yakin dengan hari akhirat. Mereka itu adalah orang yang berjaya. Mereka itu adalah orang yang mereka itu berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Sampai situ. Sambung cerita. Ni cerita baru tuan-tuan dan puan-puan. Maka waw di sini ialah apa? Haraf. Tapi ada yang kata ni adalah haraf ataf. Ikutlah kalau kita, sebenarnya boleh saja ya. Ada pandangan yang kata haraf ataf pun boleh, haraf istiqnah pun boleh. Kalau kita kata cerita ni bersambung dengan sebelumnya, kita kata dia adalah haraf ataf. Kalau tidak, dia adalah haraf istiqnah. Tapi kalau dari segi penceritaannya dah, ini nak cerita tentang yang awal-awal dulu saya beritahu asbabun nuzul ayat ini ialah apa? Tentang seorang lelaki yang bernama Nadhr bin Al-Harith. Ha, inilah ayat yang khas untuk dia. Baik, maknanya dia dah macam cerita yang lain. Cuma boleh dua-dua eh. Kita nak kata haraf ataf pun boleh ataupun haraf istiqnah pun boleh. Baik. Kemudian apa lagi yang popular? Ni boleh dua-dua lah, haraf ataf ataupun haraf istiqnah. Kemudian min, haraf jar. Asalnya min ke mina? Kenapa baca mina? Sebab bertemu dua huruf yang mati, nun mati. Dekat annas ni ada berapa nun? Dua juga, nun yang pertama mati. Tak boleh nak sebut. Maka sebab itulah barihkan dengan baris atas. Nak sambung saja eh. Na ni baris atas sebab apa? Nak sambung. Ha, kalau tak boleh baca, nak sambung. Kaedahnya bila bertemu dua huruf yang mati, kena hidupkan satu. Baik, lagi perkataan apa ni? Min popular haraja lagi. Annas, ini perkataan yang biasa dalam Al-Quran. Annas, apa makna annas? Manusia berapa orang? Seorang. Kalau ramai? Annas ini ramai. Kalau seorang insan. Ha, kalau seorang al-insan, kalau ramai annas. Baik, maknanya manusia kan kat sini. Manusia, bila sebut manusia ni kita faham ramai lah. Baik. Kemudian perkataan apa pula? Man apa dia? Apa makna man? Man ada dua makna. Tengok ping A di dalam isim mausul. Jumpa tak man? Kat tengah-tengah. Ada eh? Dalam isim mausul, man itu maknanya apa? Siapa yang. Dan satu lagi dalam isim istifham. Cuba tengok dalam isim istifham pun ada sebelah kiri. Man dekat baris. Baris yang ketiga. Dua daripada kanan. Eh, dua daripada kiri. Man, jumpa tak? Man eh? Okey, maknanya man ini dia ada dua makna. Satu, kalau dalam isim istifham terjemahannya siapakah? Ha, kalau dalam isim mausul terjemahannya siapa yang. Lain eh? Ha, kalau siapa yang ni contohnya Allah telah mencipta sesiapa yang berada di langit dan di bumi. Ha, kalau siapakah ni tanya? Siapakah gerangannya si fulan itu? Itu tanya. Ha, tapi kalau isim mausul ni lain, kegunaannya di tengah-tengah. Baik, man di sini yang sesuai ialah isim mausul. Cuma nanti bila terjemah mungkin kita akan ubah terjemahan dia
supaya lebih senang dipahami. Ini biasalah perkara yang biasa belajar bahasa Arab ni, kadang-kadang kita ikut terjemahan asal tak berapa nak faham, kita kena adjust supaya senang faham dalam bahasa Melayu. Baik, kemudian perkataan apa lagi yang popular? Tak ada dah. Hadis? Hadis? Apa makna hadis? Hadis. Baik. Hadis kat sini macam saya pernah beritahu dulu saya ada bagi pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita belajar bahasa Arab tapi kita jangan mudah untuk mentafsir Al-Quran. Hadis kat sini sebab bahasa Arab itu sangat sangat luas. Perkataan dia tu kadang-kadang mempunyai banyak makna. Al-hadis ini ada beberapa makna, antaranya hadis Nabi. Kat sini maksudnya bukan hadis Nabi, cerita. Cerita. Kan Nadhar bin Al-Haris ni apa yang dia buat? Dia upah apa? Penyanyi, penari dan sebagainya lah, untuk melayan orang-orang yang nak masuk Islam supaya mereka tak jadi masuk Islam. Satu lagi, dia buat apa? Dia pergi melancong, travel pergi ke Rom dan Parsi. Pada masa tu, dua kuasa besar, dia buat apa? Dikumpulkan cerita-cerita dongeng. Jadi hadis kat sini maksudnya cerita. Nah, bukan hadis Nabi. Tapi saya tandakanlah sebab kita dah biasa. Cuma jangan terjemah hadis Terjemahannya nanti kita terjemahlah. Bila kita terjemahkan dalam bentuk ayat ni, mungkin ada penambahan, mungkin ada yang kita kurangkan. Baik, kemudian lagi apa yang popular lah? Ayat ni lah. Haraf apa? Haraf jar. Sebelum tu ada satu, tuan-tuan dan puan-puan, li. Li ni haraf apa? Haraf jar. Apa fungsi haraf? Jangan tulis dulu. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawah kan isim yang selepasnya. Baris bawah tak? Tak. Maknanya dia bukan haraf jar. Tengok dalam ping B tu ada empat tempat lam. Ping B. Ping B. Bawah ping B Ada berapa tempat lam? Ada empat tempat. Yang pertama dalam haraf jar. Lagi? Dalam haraf taukid tak boleh masuk kat sini sebab haraf taukid mesti baca baris atas lamnya. Jadi dah dua dah tolak. Okey, tinggal dua lagi. Dah haraf jazam dengan haraf nasab. Baik, haraf nasab dulu. Apa fungsi haraf nasab? Dah pernah bincang sebelum ni? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Itu fungsi haraf nasab. Kalau kita nak ulang kaji lah. Ni, haraf nasab. Apa fungsi haraf nasab? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Baik. Ada berapa haraf nasab? Ada tujuh Yang pertama an, maksudnya bahawa. Yang kedua lan, tidak akan. Yang ketiga idzan, jika begitu. Yang keempat kai, supaya. Yang kelima li ni. Tapi kita belum tentukan lagi kena tengok dulu Li maksudnya apa? Untuk, agar, kerana, supaya dan lain-lain lah yang menunjukkan alasan Okey, yang keenam hatta, sehingga. Yang ketujuh fa, maka dengan sebab itu. Satu lagi haraf jazam kita dah belajar, haraf jazam. Haraf jazam satu dah belajar belum? Belum. Kalau belum, kita tambah satu lagi haraf minggu ni. Haraf jazam satu ni fungsi dia apa? Jazam ni makna dia mati Jadi kita, dia punya fungsi dia apa? Mematikan. Membaris matikan ke mematikan?
Mematikanlah, kalau baris tak ada baris dah. Mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Mungkin ada, mungkin saya pernah ajar, tapi mungkin sekali sekali ataupun saya rasa sekali ataupun dua kali. Mungkin ada yang terlepas Okey. Harf jazam satu, fungsi dia mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Dia ada empat. Yang pertama lam, maknanya apa? Tidak pernah. Contohnya kalau orang tanya, dah pernah pergi Mekah, dah pernah pergi buat umrah? Tak pernah. Jawapan dia lam. Contoh dia umur dia dah 50, dah pernah kahwin sebelum ni? Tak pernah. Jawapan dia lam. Kalau lam, la, tak. Makan ke tak? Tak. Ya? Yeah? Kalau jawab lamat ni, dia tak pernah makan. Dah pernah makan? Lam. Contohnya kita tak pernah makan ni. Contohnya ada makanan baru lah. Tapi rasanya Malaysia ni semua ada makanan satu dunia. Orang Arab, mula dulu nasi Arab, oh semua nasi Arab. Lepas tu buat kopi shek tu apalah, macam-macam buat. Semua buat. Lepas tu makanan Thai food pula datang. Macam-macam. Semua satu makanan dunia kita makan. Tapi kita tak tahu sifir makan. Itu penyakit macam-macam. Orang Arab dia makan teruk-teruk pun dia makan apa? Dia makan apa? Jeruk. Dia memang selalu makan ada sulam jeruk. Jeruk lobak putih, lobak merah. Dia makan jeruk, lepas tu dia makan susu masam tu. Macam India makan tairu. Kita orang Melayu makan semua, lepas tu tak ada sifir, tak ada benda yang potong balik yang tu yang jadi macam-macam penyakit. Okay, lam maksudnya tak pernah, tak boleh jawab guna lam. Boleh jawab, tapi memang tak pernah lah jawapan dia. Kalau kita kata nak makan ke tak? Tak. Semalam pergi kuliah ke tak? Tak. Itulah. Kalau lam, tak pernah. Yang kedua, lama. Belum. Lama, belum. Contoh dia muda lagi, umur 25. Dah kahwin ke belum? Kalau dia jawab lama, maknanya dia belum kahwin. Tadi umur dia dah 50. Yalah, ada kemungkinan lah dah pernah kahwin. Kita akan berfikiran macam tu. Tapi bila dia kata lam, tak pernah. Tapi lama ni, dia bukan tak pernah kahwin. Dia memang tak pernah kahwin, tapi dia memang ada keinginan untuk kahwin. Lama, belum lagi. Terjemah tepat Melayu, belum. Kemudian, li. Yang ini terjemahan dia, hendaklah. Li, hendaklah. Dan yang terakhir, la, janganlah. Okey, maknanya kalau ada keempat-empat haraf ini, salah satunya, bila ada fi'il mudhari' lepas dia, fi'il mudhari' itu kena mati. Contoh yang paling senang, kita baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalidu ke yalid? Asalnya yalidu, baris depan fi'il mudhari' ujung dia asalnya baris depan, tak dekat sini. Baik, bila masuk lam, baca yulad, lam yalid. Satu lagi, walam yulad, asalnya yuladu juga, tapi bila ada lam, mati. Baik, la tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan rungsing. Asalnya tahzanu, baris depan tapi bila ada haraf jazam, mati. Boleh? Okey, fungsi dia mematikan. Yang ini membaris ataskan. Yang mana sesuai? Tadi haraf jar awal-awal dah tolak dah sebab ujung ni tak beri bawah. Kemudian haraf nasab, haraf taukid pun ada lam, tapi kita tak boleh masukkan. Sebab apa? Haraf taukid dia punya lam dia baris atas. Sini lam dia baris. Lam dia berbaris apa ni? Lam dia la ke li? Li. Kalau dalam haraf taukid, la sebutan dia. Maka yang tinggal ialah haraf jazam ataupun haraf nasab. Yang mana satu? Haraf nasab. Sebab fungsi dia apa? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya, baris atas. Haraf nasab. Maknanya asal usul perkataan yudhilla ialah yudhillu.
yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Asalnya yudillu, tapi bila ada lam jadi yudilla. Apa fungsi harah nasab? Membaris atas kan? Maknanya ini fi'il apa? Saya tanda dulu awal-awal. Fi'il mudhari', ya. Tak apa, nanti kita akan ulang balik. Cuma saya tanda ni supaya kita tak terlupalah. Baik. Kemudian perkataan apa lagi yang popular? Sabilillah. Tak biasa. Sabilillah. Sabilillah. Sabil tu apa makna dia? Kan dalam asnaf pun ada asnaf fi sabilillah. Kan? Sabilillah ni, sabil ni maksudnya jalan. Sabilillah, jalan Allah. Tapi kat sini bukan terjemah jalan. Yang tu penting kena tengok tafsir tu atau orang puan. Kita tak boleh terjemah. Dia ada satu apa? Explicit. Satu lagi apa? Satu yang nampak, satu yang tersurat dengan tersirat. Yang tersurat ni kita panggil apa? Explicit. Implicit. Yang tersirat? Implicit. Tak tahulah. Jangan jadi pelesik sudah. Baik, yang ni yang tersurat memanglah sabil ni maksudnya jalan, tapi dari segi makna dia, tafsiran para ulama nanti dia ada tafsiran yang lain. Nanti saya akan sebutkan . Oleh kerana perkataan ini dah biasa jumpa, saya tanda juga perkataan Allah ni bahasa Melayu. Kemudian B. Haraf? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Tengok wairi baris bawah. Kemudian wairi popular tak? Tengok dalam ping. Ada tak wairi? Dia isim ke fi'il ke haraf? Wairi. Tengok tanda dia, isim ke fi'il ke haraf? Isim lah kan? Dari bawah ya. Lagi? Selepas haraf jar. Maknanya dia isim. Tapi dia ada dekat dalam diagram warna ping B. Ping B itu untuk haraf popular sebenarnya. Sedangkan dia isim, dia ada di bawah tajuk haraf nafi. Jumpa tak? Haraf nafi ada dua tengah-tengah. Kat tengah-tengah. Kat tengah-tengah ada haraf nafi. Dia ada la yang pertama, yang kedua ma, kemudian dalam kurungan ada tiga lagi, laisa, ghaira ataupun ghairu ataupun ghairi. Boleh baca tiga-tiga baris. Boleh baca ghaira, ghairu, ghairi. Ya? Dekat tengah-tengah. Haraf nafi. Bawah haraf nafi ni. Ya? La dengan ma tu maknanya tidak. Haraf nafi la dengan ma maknanya tidak. Beza dia ialah apa dia? La untuk fi'il mudhari', ma untuk fi'il madhi. Tengok, kita mula bincang daripada haraf nafi. La dengan ma kan? La maknanya tidak, ma pun maknanya tidak. Cuma beza la guna untuk apa? Untuk menafikan fi'il mudhari'. Ma digunakan untuk menafikan fi'il madhi. Contohnya fi'il mudhari' yang sedang berlaku. Kita tanya kawan kita, hari ni pergi apa, kejap lagi pergi kelas ke tidak, akan berlaku . Kalau orang tu jawab tidak, nak guna apa? Ma ke la? Sedang atau akan gunakan apa? La. La untuk fi'il mudhari'. Kalau kita kata kejap lagi pergi kenduri tak? Tak. La. Kalau ditanya, semalam ada, contohnya ada majlis lah, ada pengajian. Semalam pergi kelas tak? Ada kelas semalam. Pergi kelas tak semalam? Kita Melayu tidak. Jawapannya tetap tidak. Nak jawab apa? La. Ma. Madi kan? Fi'il madi. La untuk menafikan fi'il mudhari' yang sedang berlaku atau akan berlaku. Kalau yang dah berlaku, kita gunakan ma. Boleh? Cuma kadang-kadang dia akan ada keluar kaedah. Kadang-kadang lah.
Biasanya secara umumnya begitu. Kalau nak menafikan benda yang sedang berlaku, guna la. Kalau yang dah berlaku, balik minggu, balik kampung tak? Ujung minggu baru ni? Tak. Jawapan dia ma. Orang Arab. Kalau sembang ni dah cukup, kalau sebut ma pun dah faham, tak apalah. Tapi bila bila sembang ni tuan-tuan puan-puan jawab lah ma ke la ke, orang Arab faham, cukup lah. Ataupun tak payah jawab, sini je pun dah cukup, tak apalah, dah jadi komunikasi tu. Sebab bila sembang ni tak payah ikut kaedah pun tak apa. Tapi kalau penulisan, kena ikut kaedah. Sebab itu saya bagi tahu. Cuma kalau siapa yang rasa nak suka nak bersembang ni ataupun nak belajar-belajar sembang, jawablah ma ke la ke, yang penting orang faham. Tapi kalau ikut penulisan, la untuk apa? Menafikan fi'il mudhari', ma untuk menafikan fi'il madhi. Kalau benda yang dah berlaku, kita tak buat benda yang dah berlaku, guna ma. Jawapan Melayu dia tidak juga. Kalau benda yang sedang berlaku, ini sekarang ni dah masuk waktu kerja ni, tak kerja ke hari ni? Tak. Jadi kita kata la. Ataupun tak balik kampung ke nanti hujung minggu ni, nak balik kampung ke tak? Akan berlaku kan? Akan berlaku kan? Belum berlaku lagi. Fi'il mudhari'. Maka guna la. Boleh? Kemudian dalam bawah tu ada, bawah tu ada tiga lagi dalam kurungan. Ada laisa, ada ghaira. Ghaira ni boleh baca tiga baris. Boleh baca ghaira, boleh baca ghairu, boleh baca ghairi. Dan yang ketiga, duna, boleh baca dua baris sahaja. Duna ataupun duni. Dono tak ada. Dunu lah, baris depan tak ada. Dia baca duna ataupun duni sahaja. Ha, duna, nun tu boleh baca baris atas ataupun boleh baca baris bawah. Baris depan tak ada. Makna dia, okey, makna dia, dia sebab di bawah tajuk haraf nafi. Cuma mungkin ada yang tertanya, kenapa dia letak dalam kurungan? Ke tak ada nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, tak apalah, saya tak cerita. Kenapa dia letak di dalam kurungan? Kerana yang di dalam kurungan itu bukan haraf. Laisa fi'il madhi. Tapi memberi makna tidak. Dia memberi makna nafi, tetapi dia bukan haraf. Sebab itulah diletak dalam kurungan. Laisa fi'il madhi. Du ghaira, ya? Ya, laisa laha min dunillahi kashifah. Apa makna laisa? Tiada, tidak ataupun tiada. Laha, baginya. Min dunillah, selain daripada Allah, kashifah, yang dapat menyingkap ataupun dapat menyelesaikan masalah. Ghaira ataupun ghairu ataupun ghairi, ia adalah isim. Ni kat sini isim. Isim kan? Jangan tengok makna walaupun maknanya dengan tanpa, kita boleh terjemah tanpa, tiada, tidak, yang sesuailah dengan makna nafi. Baik. Okey. Kemudian duna ataupun duni, dia adalah isim. Duna ataupun duni adalah isim. Sebab itulah diletak dalam kurungan. Sebab dia bukan haraf. Sebab diagram warna pink B tu untuk isim ke fi'il ke haraf? Haraf popular kan? Sepatutnya haraf sahaja. Tetapi kenapa diletak sekali? Sebab dia memberi makna nafi. Tidak, bukan, selain. Dan yang sumpama dengan ni lah makna menafikan, penafian. Tidak, bukan dan lain-lain. Perkataan laisa ni sebenarnya biasa tuan-tuan dan puan-puan. Satu, kita baca zikir tu, laisa laha min dunillahi kashifah. Kalau nak lebih nampak, kita buat exercise fi'il madhi. Buka kuning A. Cuma laisa ni fi'il madhi yang special . Selalunya bila ada fi'il madhi, mesti ada fi'il. Bila ada fi'il madhi, dia akan ada fi'il mudhari, akan ada fi'il amar kan. Tapi laisa ni special dalam bahasa Arab, dia hanya ada fi'il madhi sahaja, tak ada fi'il mudhari. Kenapa? Ha, tanyalah orang Arab. Baik, okey, ikut saya. Kita buat exercise fi'il madhi. Laisa. Huwa laisa. Huwa laisa. Maknanya dia bukan ataupun dia tidak.
Kita buat ayat, saya kata contohnya, huwa laisa ustazan, dia bukan ustaz. Baik, huwa laisa mudarris, dia bukan guru. Huwa laisa imaman, dia bukan imam. Kan memberi makna penafian, cuma bezanya dia bukan haraf, dia adalah fi'il. Semula, huwa laisa, huma laisa, hum laisu, ada dalam Al-Quran, laisu sawa'an min ahlil kitab. Baik, kemudian hiya laisat, huma laisata, hunna lasna, ianya hilang. Biarkan, jangan dipikirkan kenapa. Sebab ya itu huruf sakit. Jangan fikir banyak-banyak, nanti ada yang sakit. Baik, sampai hunna je ya tu hilang. Semula, hunna lasna, anta lasta, antuma, ya antum, lastum, anti, antuma, antunna, ana, las. Apa makna las tu? Aku, aku bukan, ataupun aku tidak. Biasa dengar perkataan las tu, las tu, las tu, las tu. Ha, kat mana, kat mana, kat mana? Ha, kat mana? Famous, sangat-sangat famous ni, las tu ni. Ha, ya, apa dia bunyinya? Las? Ilahi. Masalahnya orang Melayu, dia berhenti bukan tempatnya, jadi susah nak faham. Ilah ni saya tulis, tuan-tuan dan puan-puan tak tulis pun tak apa. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilah, apa makna ilah? La ilaha illallah. Ilah tu Tuhan. Baik, hi, ya. Kalau abun jadi abi, abun ayah, abi apa makna dia? Ayahku, umun, ummi. Kalau ilahun, ilahi, apa makna ilahi? Tuhanku. Last tu, aku tidak. Orang Melayu terjemah, aku tidak layak untuk masuk syurgamu. Baik, aku aku bukan ahli untuk syurga Firdaus. Itu terjemahan literal, asal dia macam tu. Tuhanku, aku bukan seorang yang ahli ini, maknanya orang yang layak untuk syurga Firdaus. Tapi kita zikir macam mana, kita nasyid macam mana? Ilah hilas tulil. Senang ke nak faham? Orang Arab dengar, ini apa ni, macam susah nak faham. Sebab kita berhenti bukan pada tempatnya. Patutnya ilahi lastu lil firdausi ahla, baru betul. Ini ilah hilas, separuh-separuh kita ambil. Macam kita lah kalau buat lagu, tiba-tiba kita, saya hendak makan si A. Tak faham kan? Ha, macam itulah bahasa Arab dia. Bila dia buat rima ni, biasanya buat rima dia akan jadikan perkataan itu terpotong-potong. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh eh? Jadi perkataan last tu ni ialah fa'il. Fa'il madhi eh? Okay. Jadi ghairi ni nanti boleh terjemah bukan, tanpa dan sebagainya lah. Baik. Okey, yang terakhir perkataannya yang kita nak, yang kita dah tahu, iaitu perkataan ilmu eh. Ilmu ni tanpa ilmu. Cakap Melayu lah. Okey. Kita mula dengan wa minan nas. Apa makna wa dan? Min
daripada. Baik, jangan terjemah dulu. Kita biasa dengar terjemahan min ialah daripada sahaja. Tetapi dalam bahasa Arab, makna min ni lebih daripada itu. Dia ada banyak lagi makna tambahan. Kat sini maksudnya ialah sebahagian daripada. Kena tambah terjemahan sebahagian. Maknanya bukan semua, bukan kalau kita terjemah Hasan dan daripada manusia. Yang lebih tepat ialah dan sebahagian daripada manusia. Wa minan nasi, dan sebahagian daripada manusia. Asal terjemah min daripada, tapi ada juga terjemahan yang menunjukkan sebahagian, kena tambah sebahagian. Maknanya bila sebut sebahagian ni separuh ke? Mesti separuh ke sebahagian? Tak semestinya 1/3 pun sebahagian, 1/10 pun sebahagian, 9/10 pun sebahagian. Ha, baik. Dan sebahagian daripada manusia. Kenapa perkataan ya? Dan di antara manusia. Dan di antara manusia. Itu terjemahan, bukan terjemahan asal. Itu dah terjemahan. Terjemahan apa? Terjemahan bebas. Terjemahan yang ada dalam terjemahan Al-Quran itu terjemahan yang nak bagi faham Melayu. Digunakan bahasa Melayu yang dipahami. Tapi kalau ikut terjemahan asal dia ialah sebahagian daripada. Sebab kalau di antara dalam bahasa Arab, baina. Baina, itu terjemahan tepat untuk di antara. Sebab tu saya tak nak tukar terjemahan dia. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan dah faham, tuan-tuan dan puan-puan nak terjemah di antara ke, ada ke, ikut kepahaman tuan-tuan dan puan-puan, tak apa. Untuk yang pertama, kita kena terjemah ikut yang sepatutnya. Lepas tu baru kita terjemah ikut terjemahan bebas. Yang tu dipanggil terjemahan bebas. Contoh terjemahan bebas ni, kaifa haluka. Apa makna kaifa haluka? Kalau terjemahan ikut huruf dia, word by word dia, bagaimana keadaan engkau? Itu terjemahan asal, tapi orang Melayu sebut, orang Melayu bila sembang macam tu ke? Assalamualaikum, bagaimana keadaan kamu? Kita sebut apa? Apa khabar? Itu terjemahan bebas. Nak bagi faham. Kat sini terjemahan asal dia, sebahagian daripada manusia. Kalau nak terjemah di antara manusia, itu terjemahan bebas. Baik, untuk belajar bahasa Arab, kena terjemah ikut terjemahan asal dulu, word by word. Kecuali yang tak dapat nak elak, kena ejas, itu lain. Baik, dan sebahagian daripada manusia. Kenapa mari bawah? Ada haraf jar. Baik. Okey. Ayat ini dimulakan dengan haraf apa? Selepas haraf ataf tu haraf apa? Sebab selalunya kalau ada waw di mula ayat, waw tu kita abaikan, tak kira. Kita akan kira perkataan selepas waw. Min tu haraf jar. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan tengok formula nombor 17. Saya padam yang bawah ni. Boleh? Cuba tengok formula nombor 17. Jumpa. Tolong baca. Bila ayat dimulakan dengan haraf jar atau isim zaraf, maka khobarnya, mutadaknya akan diakhirkan, dikemudiankan, dan khobarnya akan didahulukan. Contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, isim ke fi'il ke haraf? Mula ayat kan? Akan jadi apa? Mubtada' subjek. Bila jumpa mubtada' subjek, kena cari apa? Khabar. Mana khabar dia? Alhamdulillah, segala pujian itu adalah, jangan lupa terjemah khabar, adalah bagi Allah. Mana khabar dia? Lillah ni, gabung dua-dua sekali . Ni haraf jar kan? Li ni haraf jar kan? Kenapa perkataan Allah bari bawah?
selepas arah hujan. Mana khabar dia? Adakah khabar dia li sahaja? Adakah Allah saja? Tidak. Khabar dia gabung dua-dua sekali. Haraf jan dan perkataan Allah. Baik. Segala pujian adalah. Ini terjemah khabar. Adalah bagi Allah. Bila ayat ini. Ini ayat biasa. Bila kita zikir pun kita ucap Alhamdulillah. Bila baca Fatihah, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita zikir macam ni juga. Lillahilhamd. Biasa. Biasa bila baca ni? Biasa dengar bila? Takbir raya. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Baik. Jadi perkataan ini, ayat ini dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan li ni haraf apa? Bila ayat dimulakan dengan haraf jar, maka mubtada'nya akan diakhirkan, dikemudiankan. Dan khobarnya akan didahulukan. Mana mubtada', mana khobar? Mana mubtada'? Alhamdu tetap mubtada', sebab dia dah diletak belakang. Asalnya mubtada' depan Tapi letak di belakang, maka kena tambah nama dia. Tak boleh sebut mubtada' sahaja. Nama dia apa? Mubtada' Muakhar. Muakhar ni maksudnya yang diakhirkan lah, yang dikemudiankan. Mana khabar? Lillahi. Ini haraf jar dan perkataan selepasnya dipanggil khabar. Bila depan ni dipanggil khabar apa? Khabar mu? Bukan mu awal. Muqaddam. Baik. Boleh? Mubtada' muakhar, khabar muqaddam. Hanya bagi Allah segala pujian itu. Yang kita ada bincang minggu lepas kalau tak silap. Minggu lepas Ada Okey. Jadi ayat kita ini mengikut formula nombor 17. Saya tulis kat bawah ni. Formula nombor 17. Ayat kita dimulakan dengan apa? Haraf jar, maknanya mubtada'nya akan dikemudiankan dan khabarnya akan dikedepankan. Mana khabar? Minan nas ni dua-dua sekali bukan min saja, bukan annas saja, gabung dua-dua sekali Haraf jar dan isim sepanjang ni akan jadi khabar. Apa dipanggil? Khabar muqaddam. Orang Arab tak sebut mu'awal, mau sebut muqaddam. Baik, khabar muqaddam, khabar yang duduk di depan. Bila jumpa khabar, mana mubtada' dia? Mana mubtada' yang duduk belakang? Mubtada' baris apa? Ni baris depan ni mubtada'. Mana mubtada' dia? Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm. Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Dan isim baris depan ada tak? Tak ada. Okey, tak apa, saya tolong. Saya belanja hari ni. Baik, man ini adalah mubtada' muakhar. Mubtada' baris apa? Man ni apa nama dia? Isim? Apa hukum isim mausul? Hukum dia adalah mabni. Sebab itulah tak baris depan. Sepatutnya kena baris depan. Kenapa tak baris depan? Sebab dia mabni. Jadi jangan lupa di antara mubtada' dan khabar kena terjemah adalah. Dan sebahagian daripada manusia adalah ataupun ada kat sini yang sesuai ada. Dan sebahagian daripada manusia ada. Man? Siapa yang? Yang ni kita tak dapat nak terjemah siapa yang, sebab nanti susah nak faham. Kita kena terjemah orang yang.
Dan sebahagian daripada manusia ada orang yang. Yang apa? Yashtarilah wal hadis. Dan sebahagian daripada manusia ada orang yang yashtari. Dapat terjemahannya? Dan sebahagian daripada manusia ada orang yang okey, perkataan yashtari, tuan-tuan dan puan-puan tengok sifir 7. Tengok sifir 7, fi'il madhi sifir 7 bunyi macam mana? If ta'ala. Macam mana nak bariskan? If ta'ala. Ish ta'ala. Tara. Alif waw ya di hujung tak baris. Jadi ishtara. Fi'il mudhari', kolom yang kedua bunyi macam mana? Yafta'ilu. Macam mana nak bariskan? Ya pun tak baris. Jadi jumpa tak? Sama tak? Sama eh? Ishtara maksudnya dia telah membeli. Ishtara maksudnya dia telah membeli. Fi'il madhi, fi'il mudhari nak terjemah macam mana? Yashtari. Sedang atau akan, dia sedang atau akan membeli. Okey, tu terjemahan asal eh. Ishtara, dia telah membeli. Yashtari, dia sedang atau akan membeli. Okey. Jadi perkataan kita sekarang ni yashtari kan? Okey, yashtari ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Bila jumpa fi'il, kena cari apa? Fa'il. Cara nak cari fa'il, cari dulu isim baris depan. Ada tak isim baris depan dalam ayat ni? Tak ada. Maka fa'il dia mesti dhamir yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi dalam yashtari? Tengok kuning A, fi'il mudhari', pangkal dia ya, hujung dia patut baris depan. Fi'il mudhari', pangkal dia huruf ya, hujung dia baris depan. Apa dhamir dia? Atas sekali kan? Why? Ni tak baris depan kenapa? Sebab ada huruf sakit. Sepatutnya yashtariyu. Baik, maknanya fa'il dia apa? Huwa. Huwa tu kembali kepada siapa? Huwa ni siapa? Man. Sebab manusia, seorang ke ramai manusia ni? Ramai eh. Huwa ni kembali kepada man. Sebab man ni dia tidak ada mengira jantina ataupun bilangan. Kalau guna man, siapa yang seorang pun boleh, ramai pun boleh. Ha, jadi yang sesuai huwa ni bukan kembali kepada man, kepada annas, sebab annas ni ramai ya. Kalau seorang insan, huwa ni seorang ke ramai? Huwa untuk lelaki seorang kan? Annas ni seorang ke ramai? Ramai, patutnya kena guna hum lah. Tapi bila guna huwa, maknanya huwa ni bukan kembali kepada annas, tetapi kepada man, sesiapa yang, siapa-siapalah. Baik, lelaki perempuan tak kisah, sebab kegunaan man ini umum. Baik.
Dan sebahagian daripada manusia ada orang yang dia membeli. Kalau nak lebih senang faham, terjemah dia membelanjakan harta. Tulis terjemah membeli, dia membeli dalam kurungan membelanjakan hartanya. Semula, dan sebahagian daripada manusia ada orang yang dia membeli dalam kurungan membelanjakan hartanya. Yalah, bila beli ni kena keluarkan duit lah, belanjakan harta. Sebab apa yang dibuat oleh Nadhar bin Al-Haris ni, dia buat apa? Dia telah membelanjakan harta dia untuk benda yang sia-sia, untuk dapatkan cerita yang sia-sia, untuk memalingkan orang daripada apa? Jalan Allah. Baik. Bila dah jumpa fi'il dan fa'il, kena cari apa? Maf'ulun bih. Baik. Maf'ulun bih baris apa? Ya. Betul. Betul ya? Okey, maf'ulun bih baris atas. Mana dia yang baris atas? Lah. Lahwa baris atas. Inilah dia maf'ulun. Maf'ulun bih. Lahwa ni maksudnya perkara yang sia-sia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun. Apa makna la'ibun? Main-main. Lahwun. Sia-sia, senda gurau. Baik. Jadi lahwun, lahwa ni dia membelanjakan, dia membeli ataupun dia membelanjakan hartanya lahwa perkara yang, kalau kita terjemah membeli senanglah, boleh terus, dia dia membeli perkara yang sia-sia. Dia membeli perkara yang sia-sia. Tapi kalau kita terjemah dia membelanjakan hartanya, kena tambah untuk. Dia membelanjakan hartanya untuk perkara yang sia-sia. Untuk tu nak bagi sedap terjemahan. Baik. Kemudian lahwa ni ada alif lam di pangkal, tanwin di hujung. Kenapa? Mudhaf. Bila jumpa mudhaf, kena cari apa? Mudhafun ilaih. Mana dia? Al-hadis akan jadi mudhafun ilaih. Nak kenal mudhafun ilaih ada dua cara. Yang pertama, hujung dia baris bawah ataupun DMDI. Tadi syarat mudhaf apa? Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, dan sebenarnya tak boleh ada nun satu lagi ya. Baik, apa tanda dia mudhafun ilaih? Baris bawah. Perkara yang sia-sia, al-hadis cerita. Ya, bukan. Hadis tu bukan jamak. Jamak dia ahdas. Baik. Jadi boleh faham tak? Dia membelanja, dia membeli perkara yang sia-sia, cerita. Ada faham? Tak faham kan? Macam saya pernah bagi tahu dulu tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita jumpa mudhaf dan mudhafun ilaih ni, tak boleh nak terjemah terus. Susah nak terjemah ya. Kalau terjemah terus tak berapa nak faham. Maka kita boleh sengkang dengan apa di tengah-tengahnya? Kita boleh sengkang dengan haraf jar. Tiga haraf jar. Yang pertama ialah min. Yang kedua li. Yang ketiga fi. Apa makna min? Daripada. Li bagi, untuk. Li fi di, pada. Baik. Yang mana sesuai? Perkara-perkara yang cerita, perkara-perkara yang sia-sia untuk cerita. Perkara-perkara yang sia-sia dalam cerita, pada cerita. Perkara yang sia-sia daripada cerita. Cerita kat sini cerita dongeng lah. Baik. Yang mana sesuai? Min. Jadi kena tambah perkara yang sia-sia daripada cerita. Orang Melayu cakap terbalik.
Orang Melayu kata apa? Cerita sia-sia. Tapi orang Arab, sia-sia daripada cerita. Kita tak boleh salahkan orang Arab sebab kita lain-lain bangsa ni, lain-lain dia punya grammar, perkataan kita ni lain. Kita tak boleh kata bangsa lain terbalik sebab depa pun kata kita terbalik. Apa? The book, apa makna the book? The book. The book, the book. Bukan ke the book tu, bukan bahasa Melayu, the book bahasa Inggeris. Maaflah kalau sebutan saya tak berapa nak Inggeris sangat. The books. Ah, ya, macam mana? Apa terjemahan dia Melayu? Itu ke? The tu itu kan? Itu buku ke? Buku itu. Ya, sebab itulah dalam bahasa Melayu kita terjemah itu buku, buku itu. Kita tak boleh terjemah itu buku, dia jadi lain pula. Ah, jadi api kereta ke kereta api? Yang tu semua tak samalah, setiap bahasa tak sama . Jadi orang Arab, kalau kita orang Melayu, cerita sia-sia. Tapi orang Arab, perkara yang sia-sia daripada cerita. Samalah, kalau bahasa Melayu nak faham, cerita sia-sia lah. Tapi kita sebab belajar bahasa Arab, kita kena ikut susunan dia lah. Maksudnya, dia telah membelanjakan harta dia. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke... Ni kisah tentang, saya ulang balik lah. Nama dia apa? Nama dia? Nadhar bin Al-Haris. Nadhar bin Al-Harith. Oops. Dia, kisah tentang dia ni ada dua riwayat. Satu kata dia bila ada orang nak masuk Islam, dia pergi jumpa orang yang nak masuk Islam tu, dia bawa pelayan-pelayan, dia upah pelayan, penyanyi. Dia akan layan, dia bagi minum arak, dia hiburkan sehingga akhirnya orang tadi tak jadi masuk Islam. Itu satu. Satu lagi mengatakan bahawa dia telah membelanjakan harta dia pergi keluar negara. Besar kecil nak keluar negara ni belanjanya? Besarlah kan? Sanggup tu pergi. Satu dulu besar dan satu lagi perjalanan dia jauh lah. Dan sebab masa tu tak ada pengangkutan yang moden macam sekarang. Jadi perjalanan makan mungkin berbulan-bulan baru sampai. Tapi dia sanggup. Dia membelanjakan harta dia untuk dia kumpulkan cerita-cerita dongeng yang ada di Rom dan Parsi. Dia bawa balik sebab dalam Al-Quran kan banyak cerita tentang Nabi Musa, umat-umat yang terdahulu. Jadi dia kata, oh ini semua dongeng. Dalam Al-Quran sebut asatir. Asatir ni dongeng. Asatirul awwalin. Dongeng orang-orang yang dulu. Baik, jadi dia pun telah membelanjakan harta dia ataupun dia telah memberi perkara yang sia-sia daripada cerita. Untuk apa? Dia nak memalingkan, memengsungkan perhatian orang-orang yang masuk Islam. Baik. Saya terjemah semula. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang dia membelanjakan hartanya ataupun dia membeli perkara yang sia-sia daripada cerita. Tujuan dia apa? Untuk ataupun supaya yudillah. Untuk ataupun supaya yudillah, kita rehat. Okey. Wa minan nasi may yashtari lahawal hadith. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang dia membelanjakan hartanya ataupun dia membeli perkara yang sia-sia daripada cerita. Yang ni fa'il tadi, macam mana nak cara nak cari fa'il? Ada dua cara. Yang pertama, cari isim baris depan. Yang kedua, cari domir yang tersembunyi. Nak cari isim baris depan ni mesti melibatkan dengan domir apa? Huwa atau ya sahaja. Tapi bila kita nak cari baris depan tadi tak jumpa, maka fa'il dia ialah domir yang tersembunyi. Kita tahu apa yang tersembunyi? Huwa. Macam mana tahu huwa? Sebab tadi kita dah buktikan bahawa fi'il mudhari' yang pangkal dia ada huruf ya, ujung dia baris de, depan domain dia mesti huwa. Tapi tak baris depan lah ni sebab dia sakit . Okey. Sekarang ni saya nak bincang perkataan yudhillah. Tuan-tuan dan puan-puan,
Tengok buku. Muka surat 270. Jumpa ya. Perkataan dia ialah amaddah. Pernah dibincangkan tak dulu dalam kelas? Belum lagi eh. Okey, saya tolong bagi makna. Amaddah maksudnya dia telah memanjangkan. Amaddah fi'il madhi eh. Fi'il madhi amaddah, dia telah memanjangkan. Cuma dalam bahasa Arab ni bila sebut memanjangkan, kalau benda yang boleh dipanjangkan lah. Apa benda yang boleh dipanjangkan? Ya? Tali. Lagi? Persaudaraan. Ah, yang tu mungkin lain. Yang paling biasa lah bila baca Quran kan ada pendek dan panjang kan? Ha, memanjangkan tu dipanggil amaddah. Mat tu panjang. Mat tu panjang. Amaddah memanjangkan. Saya pernah bagi tahu dulu antara fungsi sifir 2 eh. Tu tengok dalam buku tu sifir berapa tu, amaddah ke atas. Atas tu. Dekat atas tu dia ada tulis dalam dalam bulatan bulat ke atas sekali. Bulatan bulat. Tulis ke atas sekali lah atas buku, tuan-tuan tengok kat tengah-tengah tu. Jumpa tak sifir berapa? Sifir 2. Antara fungsi sifir 2 tambah imbuhan me dan kan. Kalau hidup menghidupkan, mati mematikan. Kalau mat panjang, amaddah memanjangkan. Okey, dia amaddah. Dia telah memanjangkan. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yumiddu maksudnya dia sedang atau akan memanjangkan. Okey. Cuba kiaskan baris dia dengan perkataan ini. Amadda, amadda, amadda. Macam mana nak bariskan? Adalla, yumiddu, 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 yudil, yudillu. Kalau dal, dal maksudnya apa? Dal ni maksudnya sesat. Sifir satu. Sifir satu ni dia tak ada alif di pangkal dia. Macam tadi lah mat. Apa makna mat? Mat asli. Itu panjang lah. Mat tu maksudnya panjang. Mat asli 2 harkat. Mat lazim 6 harkat. Mat wajib 4-5. Mat jaiz 2-4-5. Baik. Bila jadikan sifir 2 tambah alif, maksudnya tambah imbuhan me dengan kan. Memanjangkan. Kalau dal sesat, jadi sifir 2? Dia telah menyesatkan. Yudhillu, dia sedang atau akan menyesatkan. Maknanya perkataan, perkataan asal bagi yudhilla ialah apa? Yudhillu. Tetapi ada apa di sebelum dia ni? Ada haraf apa? Apa fungsi haraf nasab? Sebab itulah daripada yudhillu tambah haraf nasab eh. Tambah li ni haraf nasab, maka jadilah yudhil, yudhilla. Sebab li haraf nasab fungsi dia apa? Membaris ataskan fi'il mudhari selepasnya. Baik. Adalla, dia telah menyesatkan. Yudhillu, ini kolom pertama fi'il madhi. Yang ini kolom yang kedua fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi. Baik, adalla, dia telah menyesatkan. Yudhillu, dia sedang atau akan menyesatkan. Dalam Al-Quran ada ayat yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Dia menyesatkan dengannya ramai orang dan dia memberi petunjuk dengannya ramai orang. Kalau tak silap saya, nya tu yang dimaksudkan dalam Al-Quran ialah Al-Quran tu sendiri. Maknanya ada orang yang baca Quran dia jadi sesat, ada orang yang baca Quran dia dapat petunjuk ikut niat.
Kalau niat nak cari kebenaran, dia akan nampak kebenaran. Tapi kalau niat nak cari keburukan, nak cari kesalahan dalam Al-Quran, nak gunakan untuk membantai kembali orang-orang Islam yang biasanya dilakukan oleh Orientalis, maka mereka tak akan dapat petunjuk. Tapi kalau orang nak cari kebenaran, dia akan dapat petunjuk. Ramai yang masuk Islam sebab apa? Kajian dia tentang Al-Quran. Antaranya profesor daripada Jerman ke Rusia, tak silap saya. Dia kaji kulit manusia. Kulit kita ni kalau terbakar, dia punya apa panggil? Deria rasa dia hilang. Cuba kalau ada bahagian bakar yang kena bakar kat, dekat badan tu, kita tekan-tekan ataupun cocok ke, dia hilang rasa dia. Bila tengok dalam Al-Quran ada satu ayat, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab. Dalam neraka ni, setiap kali kulit-kulit mereka ni masak, maka kami tukar dengan kulit yang lain supaya mereka lebih merasai azab. Benda tu dah bagi tahu dalam Al-Quran lama dah. Tapi baru jumpa, akhirnya ditengok dalam Al-Quran, dia masuk Islam. Sains Al-Quran mendahului sains. Banyaklah contoh-contoh Al-Quran mendahului sains. Antaranya yang tadi. Antara yang lain ialah matahari. Orang kata dulu matahari statik kan? Dulu kata kajian mengatakan matahari statik, tak berpusing. Yang berpusing ni planet-planet yang sembilan tu lah. Tapi dalam Al-Quran bagitahu apa? Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu beredar di atas paksinya. Penemuan yang terkini, matahari pun ada orbit dia, ada pusing juga. Bukan statik. Al-Quran mendahului sains. Baik. Jadi yudillah supaya dia menyesatkan. Li supaya, apa tujuan dia? Dia beli banyak-banyak cerita yang sia-sia ni, cerita lara ataupun cerita yang merampu-merampu ni. Tujuan dia apa dikumpulkan? Supaya dia menyesatkan ataupun dapat menyesatkan. Nak sedap terjemahan? Supaya dia dapat menyesatkan. Dalin, orang-orang yang sesat. Ya, dalin tu dia dalam bentuk isim. Dan dia adalah sifir satu, sesat. Kalau sifir dua ni adalah sebutan dia. Baik. Okey, supaya dia dapat menyesatkan. Fa'il mudhari', bila jumpa fa'il kena cari apa? Fa'il, mana fa'il dia? Sama konsep macam tadi, cari isim baris depan. Kalau tak jumpa, cari dhamir yang tersembunyi. Ada isim baris depan? Tak, daripada awal tadi kita cari tak jumpa, memang tak ada pun. Maknanya fa'il dia adalah dhamir yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi di sini? Fi'il mudhari' ni pangkal dia huruf? Ya, hujung dia baris? Asalnya baris depan. Macam tadi pangkal dia huruf ya, asalnya hujungnya baris? Depan juga kan? Apa dhamir dia tadi? Kat sini pun fa'il dia ialah huwa. Huwa tu siapa? Sama macam tadi, man. Supaya dia dapat menyesatkan. Menyesatkan siapa? Manusia. Ada perkataan manusia lepas tu. Baik. Supaya dia menyesatkan siapa? Kalau kita tak terjemah pun, supaya dia dapat menyesatkan daripada, stabil ni terjemah nanti dalam taksir maksudnya agama . Supaya dia dapat menyesatkan daripada agama Allah. Menyesatkan siapa? Orang ataupun manusia. Ada tak? Bila dah jumpa fi'il dan fa'il, kena cari apa macam tadi? Ni tadi, bila dah ada fi'il, fa'il, kena cari apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia mana? Siapa yang kena sesatkan? Supaya dia menyesatkan siapa? Manusia. Ada tak perkataan manusia kat sini? Faham ke tidak? Faham. Jadi maf'ulun bih dia tak nampak. Understood . Bahasa Arab ni kalau lagi tinggi level dia, lagi banyak tak nampak. Yelah, kita pun bahasa sastra kan, kalau tinggi-tinggi sangat kan, dia bukan ni, kita faham pun. Dia punya
Kadang-kadang yang faham siapa? Orang yang tulis tu faham. Orang yang baca tak boleh nak faham pun. Apa tak kala bulan mengambang apalah. Apa gulalah bahasa-bahasa yang bombastik yang pelik-pelik kan. Sampai kita pun tak berapa nak faham dan banyak yang tersirat. Macam itulah Al-Quran ni pun dia level sastra dia yang paling tinggilah dalam bahasa Arab. Maka sebab itulah benda-benda yang dah faham tak payah sebut. Dan tidak mencacatkan makna kalau tak sebut. Kalau kita tak sebut sampai mencacatkan makna, itu bukan sastra nama dia. Dia sastra yang benda yang tidak perlu disebutkan dan tidak mencacatkan makna. Ini tak cacat makna. Dan kita boleh faham ayat ni kan? Supaya dia menyesatkan daripada agama Allah. Menyesatkan siapa? Manusia. Tak ada kat sini eh? Tapi sudah difahami. Baik. Okey, perkataan sabili. Kenapa baris bawah? Selepas haraf jar. Yang bawah ni dah ke? Belum. Dah. Dah eh? Dah saya nak padam. Yang ni je ni, ni. Ni dua ni. Belum. Okey, sabil maksudnya terjemah asalnya jalan eh. Dalam bahasa Arab ni banyak perkataan jalan eh. Tariq pun jalan, sabil pun jalan. Sirat pun jalan. Syari' pun jalan. Cuma ada sikit beza-beza, sikit bezalah. Baik. Sabil di sini telah ditafsirkan sebagai agama Allah eh. Supaya dia dapat menyesatkan. Kalau nak lebih senang faham, tuan-tuan dan puan-puan letak dalam kurungan manusia eh. Supaya dia dapat menyesatkan manusia dalam kurungan daripada agama Allah. Sabili, isim ke, fa'il ke, haraf? Apa tanda dia isim? Bari bawah, ada alif lam di pangkalnya. Ada tanwin di hujung. Kenapa? Dah ya? Dah ya? Nak bersandar dalam bahasa Arab kita suruh apa? Mudhaf. Tengok eh, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah bagi tahu dulu dalam kelas as. Mudhaf ini kekerapan di dalam ayat sangat banyak. Kadang-kadang dua ke tiga kali dalam setiap ayat. Dia macam haraf jar. Berapa kali haraf jar kita dah jumpa? Satu. Dua. Tiga. Mudhaf. Satu dah jumpa ni kat sini eh. Ni mudhaf kan? Kita sandarkan perkataan lahwa kepada al-hadis. Perkara-perkara yang sia-sia daripada cerita. Sekali lagi kita jumpa. Sabil tak ada alif lam dan tanwin. Dia akan jadi apa? Mudhaf. Bila jumpa mudhaf kena cari apa? Mudhafun. Mana dia? Apa tanda dia? Baris bawah. Supaya dia dapat menyesatkan dalam kurungan manusia daripada agama Allah. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Maknanya dia buat benda tu dia ikut kepala dia lah. Tidak berdasarkan kepada ilmu yang betul lah. Yelah, kalau ikutkan normal, perlu ke kita belanjakan harta kita untuk menyesatkan orang? Perlu ke? Tak perlu eh. Sebab fitrah manusia ni semua inginkan kebaikan. Fitrah manusia. Baik. Bi ghairi ilmin, bi ghairi, ghairi. Kenapa bari bawah? Isim ke fi'il ke haraf? Jangan tengok makna. Kalau tengok makna nampak macam haraf. Tapi bahasa Arab ni kena tengok tanda eh. Apa tanda dia apa tanda dia isim? Dah tersebut. Baris bawah. Ada alif lam. Ada tanwin. Sekali lagi mudhaf. Ilmin akan jadi apa? Apa tandanya? Baris bawah. Tengok dah tiga kali mudhaf jumpa. Mungkin jumpa lagi lepas ni. Ataupun mungkin tak jumpa. Ghairi tak ada alif lam dan tanwin, dia akan jadi
daf ilmin mudafun ilai. Supaya dia dapat menyesatkan dalam kurungan manusia daripada agama Allah dengan tanpa ilmu. Saya sambung wayat takhidaha huzuwa. Wayat takhidaha huzuan. Okey, yang pertama keluarkan yang popular yang ada dalam ayat ni. Yang pertama apa? Wow. Haraf apa? Haraf Ataf. Lagi? Ha. Domer. Domer munfasil ke domer muttasil? Melekat ke tak? Tak melekat munfasil ya. Cuba cek dalam ping A. Tak apa, confident penting. Confident penting. Yang penting confident. Tengok ping A, ha ada dekat mana? Dhamir munfasil ke muttasil? Dhamir muttasil. Kalau munfasil kita gunakan hiya. Ha, kenapa tak sambung? Sebab huruf yang ada ekor tak boleh sambung. Tulisan tak sambung. Tapi dari segi hakikatnya dia sambung Dhamir muttasil. Okey, jadi kita nak bincang dua perkataan lah. Yang pertama yattaqiza dengan huzwa. Okey. Perkataan yang pertama yang nak dibincangkan ialah if ittakhaz yattaqiza. Tuan-tuan dan puan-puan tengok kuning B sifir sifir 7. Cuba tengok sifir 7. Sama macam tadi ni sifir 7 yashtari. Sifir 7. Sifat tujuh, fi'il madhi bunyi macam mana? Ifta'ala. Okay. Ifta'ala. 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 Macam mana nak bariskan? Ifta'ala. Ya. Ifta'ala. Sama ke ifta'ala dengan ittakhadha? Sama ke tak ifta'ala? Tak sama ya. Okey, saya tulis. Saya tulis pattern dia. Ifta'ala, ifta'ala, ifta'ala dengan ittakhadha. Sama ke tak? Tak sama ya. Okey, saya tunjuk sama ke tak? Ifta'ala alif bari bawah ya. Kemudian huruf yang kedua mati. Yang ketiga, empat, lima bari atas. It ta khaza. Sama tak? Sama. Sama kan? Sebab dia letak sabdu je. Nampak macam, weh ni atas ni nampak macam lima huruf. Yang ni nampak macam empat. Tapi sebenarnya lima. Ada dua huruf. Yang double ni. Nita ada dua ni kan. Orang Arab tak tulis lah macam ni. Ini tulisan tadika. Ha, jadi, sama sepatutnya eh. Okey. Fi'il mudhari' yaf. 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 Yafta'ilu yafta'ilu. Okey, yafta'ilu, yafta'ilu, yafta'ilu akan jadi yattakhidhu. Ini pun nampak macam tak sama, sepatutnya sama sebab ada huruf yang double, ta ni ada dua. Yattakhidhu. Ittakhaza
Maksudnya dia telah menjadikan. Oh ni zal, bukan zal eh, bukan dal. Ittakhaza, dia telah menjadikan. Yattakhizu. Yattakhizu fi'il mudhari' terjemah apa? Kalau fi'il madhi dia telah, fi'il mudhari' dia sedang atau akan menjadikan eh. Beza fi'il madhi mudhari' dia telah ataupun dia sedang atau akan. Yattakhizu dia sedang atau akan menjadikan. Baik. Cuma ayat kita di sini baca yattakhizu ke yattakhiza? Kenapa? Kenapa baca baris atas? Ya, lina haraf. Wow ni haraf apa? Lepas haraf ataf itu kita panggil apa? Buka diagram warna purple A. Tengok tajuk tawabik mengikut-mengikut ni. Ya, dia termasuk dalam kategori tawabik mengikut. Yang mengikut ada empat. Tengok purple A, purple A, tawabik bawah. Jumpa ya purple A, tawabik. Yang pertama ialah sifat. Yang kedua, maktuh. Maktuh tu apa? Perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Ada haraf ataf kan? Maka ini dipanggil maktuh. Apa baris maktuh? Mengikut. Nak ikut yang mana? Ini fi'il apa dulu? Okey, saya nak tanya. Ini fi'il apa tadi? Ini fi'il mudhari'. Kalau isim, lepas haraf atau tu isim, dia ikut isim lah. Kalau fi'il, kena ikut fi'il lah. Kalau fi'il, dia akan ikut fi'il sebelum dia. Kalau isim, kena ikut isim. Kalau fi'il, ikut fi'il. Mana fi'il mudhari'? Sebelum dia, mana? Kenapa yudillah baca baris atas? Sebab ada haraf nasab. Boleh? Jadi jauh sikit dia mengikut ni. Bukan jauh sikit, jauh banyak ni. Yang tu lah kena cermat tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita baca ayat yang panjang. Maknanya kenapa dia membelanjakan harta dia untuk benda yang sia-sia daripada cerita ni? Ada dua alasan. Yang pertama, dia nak menyesatkan manusia daripada agama Allah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, dan dia menjadikan. Kenapa baca yattakhiza? Sebab dia mengikut yudillah. Kenapa yudillah beri atas? Sebab ada haraf nasab. Baik, okey. Yattakhiza fi'il mudhari'. Bila jumpa fi'il, kena cari apa? Mana fa'il dia? Sama tak yattakhiza dengan yudillah? Sama tak pangkal dia hurufnya? Hujung dia patutnya baris depan tapi telah tukar kepada baris atas. Yattakhiza pun pangkal dia hurufnya, hujungnya patutnya baris depan eh. Tapi sebab sebelumnya baris atas, dia ikut baris atas. Apa dhamir dia? Fa'il dia ialah huwa. Huwa tu siapa? Man. Baik. Kemudian ha, dan dia menjadikannya huzwa sebagai olo-olo ataupun ejek-ejekan. Saya terjemah habis dulu. Wa yattakhiza huzwa, dan dia menjadikannya sebagai huzwan tu ejek-ejekan ataupun olo-olo. Ha ni tadi nama apa tadi tuan-tuan puan-puan? Ha? Domer apa? Melekatlah, melekat dengan apa? Dhamir melekat dengan fi'il. Akan jadi apa?
Tengok formula nombor 2. Tak apalah, bila kita masuk kelas lanjutan ni kita main, kerap main benda tu, nanti dia lama-lama mahir tuan-tuan dan puan-puan. Macam pagi tadi saya ajar, walaupun benda tu dah pernah diajar tapi ada yang tak ingat, saya ulang balik. Tapi mereka kata tak apa Ustaz, ulang balik tak apa. Tapi sekarang ni kita lalu highway. Dulu kita tak boleh lalu highway, dulu kena lalu jalan biasa. Jadi lambat sikit. Cuma bila dah lama-lama walaupun benda tu tak ingat, nanti bila diulang tu lagi cepat, nak tangkap tu cepat. Cuma proses tu kena makan masa lah. Baik, formula nombor 2, dhamir melekat dengan fi'il akan jadi apa? Maf'ulun bih. Baik. Dan yang ini pun sama, akan jadi maf'ulun bih. Ini maf'ulun bih 1, ini maf'ulun bih 2. Sebab maf'ulun bih baris apa? Kat sini. Maf'ulun bih ni tadi kan? Baris apa ni? Atas. Baik. Okey, sebahagian fi'il ada yang memerlukan kepada dua maf'ulun bih. Contoh perkataan menjadikan ni. Contohnya saya kata, saya buat ayat macam ni. Contohnya lah, saya mengajar hud-hud. Lepas tu ada yang dah habis label semua. Dah habis label dah. Asalnya dia murid. Ataupun dia peserta lah, pelajar. Kemudian saya ambil dia, jadikan dia sebagai tenaga pengajar. Saya telah menjadikan dia. Lengkap tak ayat tu? Tak lengkap lagi kan? Perbuatan dia menjadikan. Yang menjadikan fa'il dia siapa? Saya. Yang kena jadi siapa? Dia tu maf'ulun bih lah. Nak jadi apa? Guru. Guru itu adalah maf'ulun bih kedua. Dia ada sebahagian perbuatan yang memerlukan kepada dua maf'ulun bih. Contoh yang lain, memberi. Saya beri kepada Ahmad. Perbuatan dia memberi. Yang memberi siapa? Saya, fa'il. Ahmad akan jadi maf'ulun bih. Dah lengkap ke ayat tu? Saya telah memberi. Beri apa? Beri buah. Maka buah itu adalah maf'ulun bih kedua. Baik. Boleh? Jadi perkataan yattakhizah menjadikan ni mesti kena ada dua maf'ulun bih. Yang pertama, apa benda yang nak dijadikan? Dan dia menjadikannya. Nya tu sebagai olok-olok. Baik. Jadi ha itu adalah maf'ulun bih satu. Uzwan adalah maf'ulun bih kedua. Soalannya sekarang, ha itu ialah domer kan? Lelaki ke perempuan? Ha? Perempuan ya. Siapa yang perempuan yang dimaksudkan dengan nya tu? Perempuan parah. Tengok ya, terjemahan daripada awal. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang dia membeli perkara yang sia-sia daripada cerita supaya dia dapat menyesatkan manusia daripada agama Allah, dan dia menjadikannya sebagai olok-olok. Supaya dia dapat menyesatkan manusia daripada agama Allah dan menjadikannya sebagai olok-olok. Nya tu apa? Semula, supaya dia menyesatkan manusia dari, supaya dia dapat menyesatkan manusia daripada, supaya dia dapat menyesatkan manusia daripada agama Allah dan menjadikannya sebagai olok-olok. Nya tu siapa? Tak, saya tak mula daripada cerita. Saya mula dekat sini je. Sebab saya nak bagi lagi nampak. Kalau daripada awal jauh sangat kan? Supaya dia dapat menyesatkan manusia daripada agama Allah dan dia menjadikannya olok-olok. Ya, cerita tu memang dah olok-olok dah. Ya, menjadikannya tu kembali kepada sabil. Dia nak jadikan agama Allah tu sebagai olok-olok eh. Dia nak memperolok-olokkan lah. Jadi dia pun buat cerita dongeng dan sebagainya. Baik, okey. Perkataan ha ni untuk perempuan kan? Perempuan kan, muannas kan? Seorang kan? Saya nak tanya, sabil ni muzakkar ke muannas?
Ha, kalau ikut kaedahnya, ha ini mu'annas, maka kena kembali kepada perkataan yang mu'annas. Ada perempuan dalam ayat ni. Annas, muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Lahwa pun muzakkar. Al-hadis pun muzakkar. Kita tak ambil fi'il ni, tak ambil lah. Fi'il dengan haraf tak masuk. Kita bincang yang isim sahaja. Baik. Sebab dhamir ni mesti kembali kepada isim. Tak boleh kembali kepada fi'il. Baik. Ni pun tak boleh. Ini pun lelaki tak boleh. Ni umum lah. Ini pun tak boleh. Ini pun nampak macam tak boleh. Ha, jadi saya tetapkan bahawa hak itu kembali kepada sabil. Sedangkan sabil itu adalah muzakkar ke mu'annas. Okey, nak pastikan jantinanya secara tepat, buka muka surat 50. Jumpa muka surat 50. Jantina isim. Semua kata nama dianggap sebagai muzakkar, kecuali terdapat tanda yang menunjukkan ia mu'annas. Tanda-tanda mu'annas adalah seperti berikut. Yang pertama, kata benda yang berakhir dengan tiga. Satu, ta marbutah. Ya tu bukan ya, sebenarnya padam titik dia tu. Tu dipanggil alif maksurah. Padam titik ya tu letak alif kecil kat atas dia. Ha, alif maksurah nama dia ya. Yang di hujung tu alif mamdudah. Ni ta marbutah nama dia. Yang kedua tu bukan ya, ni padam titik dia letak alif kecil atas tu, dipanggil alif maksurah. Yang ini dipanggil alif mamdudah. Boleh? Jadi perkataan yang ada hujung dia, ada tiga benda ni, dia adalah mu'annas. Contoh dia, jannah, izzah, nusrah, zakah, fatimah, aisyah dan sebagainya. Baik. Yang kedua, yang di tengah-tengah tu contoh untuk alif maksurah. Itu pun sama eh. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak nak bagi keliru, tolong padam titik ya tu. Tolong letak alif alif kecil dekat atas dia. Bukan ya eh. Nanti takut orang faham ya. Itu bukan ya eh. Itu adalah alif maksurah. Sebab bila kita sebut contoh di bawah tu, sughrai ke sughra? Qalqalah sughrai ke qalqalah sughra? Bunyi alif ke bunyi ya? Bunyi alif ke bunyi ya, hujung dia tu? Ra. Memanglah ada ra, tapi bila ada alif di hujung tu, bunyi alif. Matilah alif yang mati, bukan bunyi ya mati. So, ra, kubra, bushra, yusra, usra. Yang ketiga, perkataan yang ada alif mamdudah, alif panjang. Bayda, sauda, hamra, zarqa, safra. Yang ini kalau hukum tajwid, dia akan jadi apa? Mad, wajib, mutasil. Okey. Yang kedua, bahagian anggota tubuh yang berpasangan. Contoh dia, udhunun, syafatun, yadun, rijlun. Bibir ada pasangan? Ada? Ya, ya betul. Oh, atas bawah? Ya, kalau siapa belajar hukum tajwid tu, dia akan tahulah bibir, bila nak sentuh bibir atas, bila nak sentuh bibir bawah. Kalau sebut fa, 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 yang tepat dia fa macam mana? Bibir bawah menyentuh telinga. Gigi atas. Ha, baru betul sebutan fa. Alam tarakai fa fa'al. Baru betul. Kalau ada alam tarakai fa fa'al, tak tepat. Ha, boleh? Kemudian sa, sa tak kena. Tak kena bibir. Eh? Okey. Jadi bibir berpasangan, maka dikira sebagai mu'annas. Kemudian yang ketiga, nama yang diberi kepada angin. Segala jenis angin. Angin ribut ke, angin sepoi-sepoi bahasa ke, angin tenang ke. Untuk makluman, ada tak orang Melayu nama Asif? Ada tak? Asif ni ada banyak versi. Kalau A,
Kalau tulisan bahasa Arab dia AA alif, maknanya sorry, asif. Ha, baik. Tapi kalau asif, angin taufan. Ha, kalau pun nama asif ain, ha, jadi angin taufan. Ha, ya. Jadi semua angin walaupun tak ada jantina. Tengok perkataan rih tu. Rih dengan samum. Ada tamar butoh? Tak ada. Tetap masuk dalam kategori mu'annas. Yang keempat, nama-nama yang diberi kepada api. Nar dengan jahannam. Walaupun tak ada tamar butoh kan? Tetap mu'annas. Dan tidak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang telah mati. Ustaz Abdullah Amin dia buat istilah apa? Jangan jadi minda kepoh. Minda kepoh ni maknanya cuba mentafsirkan benda yang tak ada pun memandai-mandai tafsir. Nanti takut ada yang tafsir pula. Oh, barangkali sebab perempuan ramai masuk neraka kot tu. Sebab nama-nama api tu dia adalah mu'anas. Ha, tak ada kaitan dengan hidup dan yang mati eh. Ha, itu telah ditetapkan oleh orang Arab. Baik. Sebab saya kena jaga eh. Kaum-kaum ibu ni saya kena jaga. Sebab kelas didominasi oleh mereka. Kelas yang pagi tadi, dulu mula-mula antum laki. Lepas tu antumah. Lepas tu tinggal anta. Sekarang antum tak ada. Tak boleh. Tinggal kena guna anti je. Antuna je lah tak boleh. Laki dah tak ada. Baik. InsyaAllah. Tapi kelas tu masa pindah ke sini, dia mungkin sebab pindah dulu. Itu antara faktor dia lah. Dulu kita kelas kita dekat OUM sana. Seksyen 7. Mungkin ada yang lebih dekat kat sana. Tapi sebab ialah satu sewa pun agak mahal. Dan ada adalah beberapa kali berlaku miscommunication dengan OUM. Sebab bila nak buat di OUM ni, yang ada kerja, kita buat kerjasama dengan IOC, anak syarikat kepada OUM, International Open College. IOC ni hari biasa, OUM hujung minggu. Jadi hari biasa kita berurusan dengan IOC. IOC pula dia tak ada dia nak buat apa-apa, nak sewa dan sebagainya, dia kena tanya OUM dulu. Main kita lalu 3, kita lalu 2. Susahlah. Jadi kadang-kadang sampai pada IOC, tak sampai pada OUM, dia jadi macam-macam hal. Jadi bila pindah tu yang ada yang ramai yang tertinggal di sana. Mereka seronok di sana, tinggal kat sana, tak datang ke sini. Baik. Okey, yang keempat, yang kelima eh. Lain-lain nama yang diputuskan sebagai mu'anas. Yang ini special tuan-tuan dan puan-puan, tak payahlah cari tandanya. Memang dah ditentukan oleh orang Arab sebagai mu'anas, maka kita kena terima dengan hati yang terbuka. Baik, antara dia apa? Daripada kanan, sama ardo, langit dan bumi. Kemudian nafsun. Nafsun, diri. Harbun, perang. Kemudian apa? Bawah tu? Sabil. Ada tamar butoh? Dia tak ada tamar butoh, tak ada alif mangsurah, tak ada alif mamdudah. Dia bukan berpasangan, bukan nama angin, bukan nama api. Tetap mu'annas. Kerana telah dihukumkan oleh orang Arab sebagai mu'annas. Jadi perkataan ha di sini kembali kepada apa? Ha ini apa dia? Sabil eh. Ini nak tulis macam mana? Ini adalah sabil eh. Dia menjadikan agama, dia menjadikannya iaitu agama Allah itu olok-olok. Sebagai olok-olok. Okey, saya terjemah semula daripada awal. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang dia membeli ataupun membelanjakan hartanya untuk perkara yang sia-sia daripada cerita. Apa tujuan dia? Supaya dia dapat menyesatkan manusia dalam kurungan ni. Manusia itu dalam kurungan, supaya dia dapat menyesatkan manusia daripada agama Allah dengan tanpa ilmu. Dan dia menjadikannya, iaitu agama Allah, sebagai olo-olo ataupun ejekan. Ejek-ejek.
Lagi sekali, okey. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang dia membelanja, dia membelanjakan hartanya ataupun dia membeli perkara yang sia-sia daripada cerita supaya dia dapat menyesatkan manusia dari manusia itu dalam kurungan supaya dia dapat menyesatkan manusia daripada agama Allah dengan tanpa ilmu. Maknanya dia buat benda tu tak ada ilmu wa yattakhizahu huzwa, dan dia menjadikannya, kalau nak lebih jelas lagi letaklah agama Allah nya tu dalam kurungan agama Allah supaya tak nanti boleh fahamlah menjadikannya iaitu agama Allah sebagai olo-olo ataupun ejek-ejekan. Dan dia menjadikannya iaitu agama Allah dalam kurungan sebagai ulu-ulu ataupun ejek-ejekan. Ulaika lahum azabun muhin. Sekali lagi, dan sebahagian daripada manusia, bila sebut sebahagian ni bukan semualah, cuma tak tahulah sebahagian besar ataupun sebahagian kecil. Baik, sebahagian besar ke kecil? Besar. Ya. Nah, yang kecil kalau ada orang nak buat baik je, dia menghalang. Tapi kadang-kadang sekarang kita tengok yang kesian tuan-tuan dan puan-puan, kadang benda-benda yang baik ni yang menghalang ni bukan orang luar, bukan orang yang bukan Islam, tapi kadang-kadang orang Islam sendiri yang halang. Baik. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang dia membelanjakan hartanya ataupun membeli perkara yang sia-sia daripada cerita supaya dia dapat menyesatkan manusia daripada agama Allah dengan tanpa ilmu, dan dia menjadikannya iaitu agama Allah sebagai ulu-ulu ataupun ejek-ejekan. Ulaika lahum azabun muhin. Okey, yang itu boleh padam? Boleh padam ya? Boleh sambung. Okey, kita tengok sikit satu tajuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak sambunglah. Kita tengok dalam buku. Muka sedih je semua. Baik, ada satu benda yang saya nak tunjuk surat sikit je, tak banyak pun. Semua dah risau, dah suruh buka buku ni, panjang lah ni barangkali. Saya nak ulas tentang antara mudah dan mudhafun ilaih perlu disengkang dengan haraf jar. Buka muka surat 91. Jumpa 91. Maknanya kat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tulis nota yang ni, kalau nak takut terlupa ke, nanti tulislah nota kecil muka surat 91. Kalau takut terlupalah ataupun tak ingat apa benda lah ni, simbol apa ni. Baik, boleh rujuk muka surat 91 Baik, tengok terus yang kat tengah tu yang ditulis di bawah tengah-tengah tu ditulis apa? Memberi makna haraf jar. Ada berapa haraf jar di situ? Ada 3. Min daripada kanan, min. Yang kedua li, yang ketiga fi. Apa makna min? Daripada. Li untuk ataupun bagi ataupun boleh juga terjemah milik Li ni boleh terjemah milik juga. Min, jumpa kat tengah-tengah tu yang ditulis memberi makna haraf jar ada 3. Yang pertama daripada kanan, min. Min tu kita tahulah maknanya daripada. Kemudian li ni boleh terjemah untuk, bagi ataupun milik. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, untuk Allah ataupun milik Allah.
Kemudian fi maknanya pada, dalam dan sebagainya lah. Okey. Kemudian dia bagi tahulah di bawah tu bila nak guna min, bila nak guna li, bila nak guna fi. Okey. Cuma di situ ada kesalahan sedikit. Yang pertama, nak guna min bila? Apabila mudhaf, ditulis apa? Mudhafun ilaih. Dari jenis mudhaf, terbalik. Apabila mudhaf, dari jenis mudhafun ilaih. Terbalik, tolong betulkan. Bukan mudhafun ilaih dari jenis mudhaf. Mudhaf dari jenis mudhafun ilaih. Saya buat satu contoh untuk minggu ni. Nanti minggu lain kalau sempat saya habiskan yang lain. Dia bagi contoh apa? Khatamu zahab. Khatam cincin. Zahab emas. Khatam cincin zahab emas. Mana mudhaf? Khatam mudhaf. Zahab mudhafun ilaih. Cincin emas. Kalau ikut asal dia dibutulih dalam buku tu, dia kata apa? Apabila mudhafun ilaih adalah daripada jenis mudhaf. Yang asal dia. Adakah emas itu daripada jenis cincin? Ya? Terbaliklah kan? Tak kenalah. Mana boleh cincin? Emas tu bukan daripada jenis cincin. Cincin itu daripada jenis emas. Jadi apabila mudhaf daripada jenis mudhafun ilaih. Yang tu saya suruh terbalikkan. Salah, dalam buku tu salah, terbalik. Cincin daripada emas. Bila sebut emas ni banyak bentuk. Dan bila sebut cincin pun cincin ada banyak jenis. Cincin apa? Cincin silver, cincin emas, lagi cincin apa? Suasa, lagi kayu. Ada cincin kayu? Koka. Baik. Jadi kalaulah mudhaf itu daripada jenis mudhafun ilaih, kena sengkang dengan min. Kita akan terjemah cincin emas ataupun cincin daripada emas. Kalau dah faham tak payah letak min, tak apa. Tapi kalau tak faham kena letak. Ya? Yeah? Kalau letak min tak, kalau dah faham tak payah letak min, dah faham tak apa, tak payah letak. Tapi kalau tak faham kena letak. Macam inilah. Perkara yang sia-sia ni ada banyak. Sia-sia dalam percakapan, sia-sia dalam makanan, sia-sia dalam permainan. Tapi sia-sia yang dimaksud kat sini ialah apa? Cerita. Jadi mudhaf ini adalah sebahagian daripada daripada jenis mudhafun ilaih. Baik. Okey, contoh yang lain. Contoh yang lain ialah thawbu qutnin di bawah tu. Thawbu qutnin. Thawb ni pakaian. Ataupun bajulah, baju. Qutnin? Cotton. Baju itu adalah daripada jenis cotton. Kapas. Baju ada banyak jenis kan? Jadi kalau kita sebut baju cotton, dah faham tak payahlah tambah. Tapi kalau tak faham, kena tambah min. Baju daripada jenis cotton. Boleh? Okey. Untuk yang kedua dan ketiga tu, nantilah minggu lain. Semua masing dah. dah. Hati dah gelisah dah. Baik. Okey. Ada soalan? Sebelum kita tutup. Nanti kalau ada kesempatan, kita sambung lagi lah baki dia. Tak ada soalan ? Tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون الكتاب سنة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردنا إلى عند حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.